Nampak tak? Sekali tak. Nampak. Tak bagi peluang. Tak bagi peluang, bos. Ni dapat kill sini satu ni. Hah. Pecah, bos. Gila tak pecah kepala dia. Dan juga ada blade armor, nampak? Ada blade armor. Pecah kepala Kimi tu. Okay guys, what up? Welcome to the YouTube channel Daddy Hood. Jangan lupa saya besarkan sikit, follow, subscribe and sentiasa on notify, alright. So hari ni saya akan buat review di mana saya bermain rank bersama Meepo dan juga Solos. Solos pakai Natalia, it's a very rare, okay. So pada mulanya kalau korang tengok stream Solos, ni satu punk. Bang. Dia selalu kacau saya ke? Bang. Meepo, main group lah Meepo. Kita bang. Oi, kita main ni lah. Natalia. Natalia. Tipu macam tak boleh move bang je. Macam mana? Aduh, susah. Tak boleh bunuh saya ni. Kalau pada mulanya kita dibacotin oleh tu dua orang public tolol. So, tapi tak apa, kita biarkan dia. Kita fokus on kita punya gameplay. So, kalau saya buat content, maknanya apa? Maknanya saya MVP. Alright, let's go. So, inilah gameplay Grok daripada saya. So, saya bermain mid. Biasanya kalau saya main dengan solo, saya akan main mid lah. Tank mid. Biasanya saya akan follow di mana solo pergi, di situ saya ada. So, alright, let's go. Let's go to the game. Alright. Item yang saya pakai untuk Grok ialah... Oh, sorry. Item yang saya pakai... sekejap lagi lah, saya tunjuk. Ini merupakan rotation biasa seorang mid tank. Okey. Macam tu. Kita akan biasanya kita akan duduk. Dah cakap dah dengan Hardly ni. Dia jenis birah. Dan saya punya game style kalau saya pakai Grok biasanya saya akan lebih kepada invade sesuatu tempat tu lah. Ini hampir kill. Di sini kita hampir nge-kill. Ikutkan. Tapi Solos lebih memilih untuk buff. Dan kita dapat curi buff. Kita juga dapat EXP yang banyak. Solos dah level 3, bos. Nampak? Tapi double kill daripada Solos memang mantap. Membuatkan dia lebih begitu GG sekali. So, rotation as a Grok. Kalau korang main Grok, korang kena selalu zoning. Selalu ke depan. Korang kena satu level atas daripada enemy ataupun opponent. Alright. So tips, itulah tips Grok. Nampak? Almost. Nampak pecah kepala dia, bos. So macam itulah kalau main Grok ni, korang tak boleh pasif. Main Grok kena agresif. Alright. So macam biasa, item first saya akan buat mask and dan saya akan siapkan kasut full. Sebab Grok saya tak pernah duduk satu lane. Saya akan pusing sejauh mana mid saya pergi. Kat situ lah saya akan ada. So dekat sini saya ditugaskan untuk jaga Natalia busu. Natalia solo. Solo sini Natalia. Nampak Natalia solo tu. Nampak tak? Sekali tampar. Grok ni sekarang tengah begitu sakit lah. Tengah betul-betul tengah elok untuk digunakan. So mulanya nampak dia punya, kita punya marksman ni mula-mula ya betul. Dia cakap lah Malay tolol lah, Malay inilah itulah. Tapi kita buktikan dengan dia yang kita boleh bawa game ni lebih agresif lah. Sebab dia tak percaya mula-mula Solos punya Natalia ni gila ke apa. Nampak mid lane, top lane. Nampak. Tak bagi peluang. Tak bagi peluang, bos. Pecah. Kepala saya pecah. So, kita fast forward kan. Masa ni item saya dah siap kasut full. Lepas tu mask dan juga benda hijau. Tambah nyawa, tambah HP ni. Alright. So, saya masih lagi pusing-pusing mencari tu nampak. Solo dah mega kill.
is a very good lah daripada solo. Solo kalau main Natalia memang saya tak menjangkakan yang saya dapat MVP game ni. Tapi itulah. Kan rezeki, orang kata rezeki konten. Nampak, kita boleh nampak lah macam mana diletup kan Grok ni kalau korang main kan. Satunya jangan mati banyak. Sebab kalau korang mati banyak, level korang rendah, korang akan jadi lembut sangat. Sebab dia bukan tank yang satu tank yang keras macam high loss ke, tak. Dia tank lembut tapi damage. Dia early game punya tank lah saya cakap. Pecah pada dia, tak pecah pula. So dekat game ni saya tak tahu berapa saya mati. Korang boleh, berapa minit lah game ni? 13 minit je, sekejap je pun, tak lama. So sekejap saya forwardkan sikit. Saya pun bergerak. Macam biasalah saya akan clear lane. Grok jangan takut untuk clear lane, sebab dia memang laju clear lane. Dan saya ambil, saya push. So mula agresif. Tapi daripada awal sampai habis saya memang agresif lah. Takde saya tak agresif. Saya memang sentiasa ke depan, ke depan. Tengok macam mana kita boleh dapatkan something kan dekat situ. Ni ada wall juga dekat sini. Itu dia. Mantap. Tapi memang GG lah. Gameplay solo memang tak ada obat lah. Ni saya mati lah sini. Oh tak mati. Masih hidup. Pecah kepala dia bos. Solo saya mati. Ha. KS King. So macam biasa. Masa ni memang saya tak bagi dia ni. Semua farm saya ambil. Pasal apa saya geram. Beria sangat. Dia punya marksman ni. Masa ni gold dah berapa eh? Kita dah leading. Tak. Enemy leading gold. 5,000 atas. No. Sekejap. Kita dah leading gold. Sorry. Kita dah leading 6,000 gold. Apa pula enemy leading gold? Gantuk lah. So, main grok ni macam ni lah. Ke depan. Sentiasa cari yang ni. Kalau boleh kita kena selalu macam tu. Pakai je, habiskan pun tak apa. Sebab Grok ni laju cooldown skill satu dia tu. Ini nasib dia baik lah Lolita ada ulti tu. So kalau diberi pilihan Grok ke Chao, saya rasa better Grok lah. Kalau saya lah, saya lagi prefer Grok. Sebab early game dia dia mendominasi game dengan baik lah kalau Grok. Mati. Mipo ni memang suka throw game. Tu masalahnya. Tak faham saya. Tapi takpelah kan. Nampak? Kita selagi boleh kita ke depan je. Kacau enemy, biar enemy tak masuk kita punya kawasan jungle. Kalau boleh kita invade habis-habis jungle dia, biar enemy tak dapat masuk jungle kita. So macam main ni, once enemy dah dapat masuk jungle kita, itu satu benda yang is a very hard to come back lah. But invade jungle ni satu benda yang paling penting bila bermain Mobile Legend. Korang kena dominate, habiskan jungle dia, jangan bagi dia farm. Duduk dekat jungle dia, duduk zoning macam tu. Ni dapat kill sini satu ni. Pecah bos. Gila tak pecah kepala dia. Ni. Marksman bacot acah-acah. Berapa itu KDA tadi ni? 013. Alah, lembik.
Mula-mula masa draft, oi bukan main belagaknya, ya Allah ya Tuhan. Itu baru satu kill ya. Nampak? Kita pakai grok ni lah satu dia. Tak kisahlah orang nak cakap kita kaki KS ke, kan? Kaki habiskan orang punya kill ke. Jangan ambil kira. Yang penting kita tahu objektif kita bunuh dan push. Objektif bermain Mobile Legends ni, kita dah bunuh, kita dah kill, kita kena dapatkan satu objektif. Turret ke, turtle ke, lord ke, macam tu. Boleh, tak ada ni. Buff ni, ambil aja KS terus. Jalan terus. Nampak, lagi satu, kita kena selalu, kita jangan receive damage terlalu banyak lah, macam Chow tadi kan. So even saya level 10 tapi dengan KDA yang cantik iaitu 517, kita punya grok dah makin strong, makin mantap, makin kuat. Nampak? Tahan. Mantap. Kita kena juga berani. Berani kerana benar, orang kata. Tak, jangan tunggu-tunggu, nampak? Dia dah membazir tu. Dia membazir. So kat sini Soros mati tu. Nampak? Saya tak boleh. Kalau saya pergi, membazir. Kat sini kita menahan dia. Sikit lagi. Lebih kurang 3 minit lagi habislah ni, dia punya game ni. Tapi video ni kita buat untuk, ataupun saya buat, saya release untuk apa tahu? Untuk tunjuk macam mana, betapa boleh pergi jauhnya kalau korang bawa grok ni dengan agresif. Dia betul agresif je. Kalau korang tak agresif, rugi bawa grok. Mati ni tak silap. Oh tak. Double kill. Mantap daripada Mipo Gaming, pecah kepala dia. Lagi satu saya lupa nak bagi tahu. Passive grok ni kalau korang jalan tepi batu dan juga ada blade armor, nampak? Ada blade armor. Pecah kepala Kimi tu. Kalau jalan tepi batu, passive dia keluar, dia ada shield. So, kalau pakai grok, banyakkan jalan tepi batu. Masa war ke, masa apa ke, cari batu jalan dekat sini. Nampak keluar tu shield, nampak? Yang ada biohazard tu. So itulah tips pakai grok. Alright. Dengan KDA 619 619 619. Saya pun tak menyangka yang saya dapat MVP sebab Solos bunuh 8 tu, 835. Bukan sikit-sikit. Yang lain susah nak cakap, lagi Mipo kan. Mipo memang dia win rate klasik, itu masalah dia. Bila masuk rank, dia tak tahu macam mana cara nak main rank. So, jangan contohi Mipo. Oi, Mipo masuk. Mipo masuk. Alamak, gila, alamak. Kenapa kan? Oh, dia nak ambil gambar time ni. Enemy dia ajak bergambar pula. Inilah satunya kan, bila main rank ni ada iklan. Alah. Diorang dah tahu kalah tau, sebab tu diorang ajak bergambar. Dulu perangai siapa? Perangai Mipo macam ni. Siapa lah? Pijik. Sikit-sikit nak bergambar, sikit-sikit nak bergambar. So kalau main grok macam tu lah, orang kena selalu masuk jungle dia, invade, cari ruang, peluang. Kalau boleh KS, KS. Lepas tu banyakkan minion ni, sapu je. Duduk mid ni, kalau ada ni, sapu je minion tu. Jangan tunggu-tunggu, leceh. Ini kalau tak, game ni 10 minit dah habis. Ni nak ajak selfie lah, nak ajak apa, pening aku. Tapi itulah, kalau ni tips main grok lah. Lepas tu kena laju, sentiasa pusing je satu map. Jangan kita slow, jangan kita tunggu ataupun main agak slow, tak boleh. Grok is a early game punya tank. Atau early pergi mid punya tank. Early game mid game punya tank. Kalau boleh habis cepat, habiskan cepat game tu lah. Sebab pakai grok kan.
Rugi kalau pakai grok ni habis dekat, habis lambat. Nanti korang akan rugi banyak benda. Sebab dia bukannya boleh tahan damage sangat. So, dengan KDA yang teragung, akhirnya saya mendapat carry solos. Walaupun saya memakai seekor tank. Nampak? Nampak tak tu? 6-1-10. Inilah itemnya. Saya rasa hampir cuma 4 item je siap. Tapi dia dah keras lah. Pasal matinya sekali kan. Jadi dia punya, tak tahulah nak cakap. Tapi keras lah. Agak keras lah. Jangan banyak mati lah. So guys, thank you. Jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa like video ni. InsyaAllah saya akan kembali dengan konten-konten lebih menarik. So thank you guys. Secepat garam sikit. Wah. Bye bye.